بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمالنا عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين الفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأصنام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sebelum kita mulakan perubahan kita pada malam ini, marilah bersama-sama ya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah ke Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita buka pertemuan kita ini. Kita baca kitab seorang sekali, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh kepada baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim lemak yang telah pergi mengatakan kita, dan juga mungkin dalam kalangan kita, ahli-ahli kita yang telah pun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Fadil Ustaz Osman bin Haji Hayam, laku pengerusi Dautan Kuasa Masjid Aisyah pada Sungai Menghulu. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid. Yang saya hormati barisan ahli Dautan Kuasa Masjid. Tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli jemaah di Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah benarkan kita bertemu pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lama mana kita tak bertemu, lah bertemu sebelum raya ataupun rasa-rasa 2 minggu kot sebelum raya kita tak bertemu. Dan juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah benarkan kita bertemu pada malam ini. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi berikan peluang kepada kita, nikmat kesihatan Allah berikan kepada kita, nikmat lapangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah dengan cara yang sebaik mungkinnya. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat ini kita kena ambil berat tentang dia, kesihatan kita dan juga kelapangan waktu kita. Gunakanlah kesihatan kita ini ke arah jalan yang Allah redai, dan gunakanlah waktu kita ini yang mana Allah bagi bagi kita adalah sepercumanya. Semua orang dapat waktu yang sama, jumlah yang sama, masa pun masa yang sama, tetapi ke arah mana yang kita gunakan? Ke arah yang kata ketaatan pada Allah ke, ataupun ke arah kemaksiatan pada Allah yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kita baca kitab-kita perkara kuasa yang ke-95 kalau saya tak salah. Maka dekat sini ni apabila kita berhenti pada hadis yang kedua Al-Imam Nawawi Rallahu Ta'ala, hadis yang kedua berangkat kepada kita adalah macam-macam antaranya adalah Islam, kita dah tengok dah dahulu ni, dan juga yang keduanya adalah kita masuk dalam konteks beriman kepada para malaikat. Jadi ini tuan-tuan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, untuk kita nak patah balik sikit pada perkara yang ke-92 ni, apabila al-imam kita al-imam Syafi'i rahimahullah taala dia berkata juga kepada kita ini al-tasdiqu bil qalbi, iman ini adalah kita percaya dengan membenarkan dengan hati kita, wal iqrar bil lisan, kita berikrar menyebut dengan lidah-lidah kita, wal amal bil arkan, pula kita melakukan segala perbuatan-perbuatan rukun-rukunnya, maka itulah dikatakan sebagai beriman kepada segala-galanya. Beriman kepada Allah dan tengok ada, maka kita masuk yang kedua beriman kepada sekalian malaikat. Maka di sini juga diberitahu kepada kita tentang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam Al-Quran dan surah At-Tahrim ayat yang ke-6 kata tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara 'alaiha malaa'ikatu
غلي قلال شديد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Dalam surah Tahrim ini Allah beritahu kepada kita ni tuan-tuan, muka surat apa ni, ayat yang ke-6, wahai orang-orang beriman. Maksud beriman, kita tengoklah tentang pengertian iman tadi. Allah kata, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, maka peliharalah, kata Allah Subhanahu wa taala ini, anfusakum, diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahlikum, dan juga kepada ahli-ahli kamu. Bermakna dekat sini ni tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala sekalian, antaranya kita tengok macam mana nak pelihara diri kita ni tuan-tuan, dan juga ahli kerabat kita ni tuan-tuan. Berkatalah Sufyan ats-Tsauri dalam kitab Al-Qasir, dia berkata kepada kita, yaqulu adibu wa'allimuhum, pelajarilah akan mereka dan juga ajakkanlah akan mereka. Ajak kepada diri kita ni tuan-tuan, agar kita lakukan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ajarilah anak-anak, ahli-ahli kamu, kata dalam apa tafsir Al-Qasir ini, ajaklah kepada ahli-ahli kamu ini agar tidak termasuk dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nara ini adalah pada neraka. Narun, tuan-tuan, nara bersifat yang nakirah. Nakirah ni umum, neraka Allah ni tuan-tuan ni. Wa quduhan nasu wal hijara, yang mana diberitahu pada kita, diceritakan bahawasanya neraka itu bahan-bahan bakarnya daripada manusia. Tuan-tuan, wal hijara, dan juga batu-batu. Dekat sini dia kata kepada kita, alaiha malaikatun, dan juga ke atas neraka-neraka itu dikawal oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Nak mula bila mana kita tengok pengertian beriman pada malaikat ini, kita nak tengok apakah yang kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata dekat dalam neraka, dekat neraka nanti. Oh, bukan kau nanti lah, kita tak pergi tuan-tuan ni. Kan, dekat neraka ni ada malaikat yang jaga neraka. Dia kata kepada kita ni tuan-tuan, alaiha malaikatun ghilazun, yang mana neraka itu dijaga dan juga dikawal rapi oleh malaikat-malaikat yang amat keras. Tuan-tuan, ghilazun shidadun la ya'sunallah, sifat malaikat yang jaga neraka Allah ini, la ya'sunallah, mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh depa jaga tempat yang paling, kita kata paling teruklah tuan-tuan, neraka. Depa tak pernah bantah, pasal siapa pula aku yang dipilih? Tuan-tuan, tu kata malaikat tu tuan-tuan tu, dekat dalam neraka ada yang malaikat yang akan menjaga mereka tersebut, la ya'sunallah, mereka tidak pernah melakukan, menjaga ataupun berlawan dengan Allah Subhanahu wa taala atas ma amarahum, atas apa yang telah mereka perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka-mereka ini, malaikat ini, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, malaikat tak sama dengan manusia. Manusia ni bila mana Allah kata hang kena buat, dia tak mau nak buat. Itu sifat manusia. Dah tengok ada dulu ni, bantah membantah dan juga sebagainya. Malaikat tak pernah, la ya'sunallah, buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam peristiwa sujud kepada Nabi Adam sebagai contohnya. Sujud tak malaikat? Sujud. Yang tak sujud ni siapa dia? Iblis. Tuan-tuan, iblis takkan sujud pada Nabi Adam. Pasal apa? Sebab dia kata, aku diciptakan pada api, dia tu main pada tanah ya, aku lagi kuat daripada dia. Maka ketika itulah tuan-tuan, kita tengok perbezaan di antara malaikat, di berapa dia ni manusia, dan juga dia katakan dengan iblis. Maka di sini Allah beritahu kepada kita, surah Tahrim ayat ke-6, bahawasanya malaikat ini tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok dalam ni tuan-tuan, muka surat yang ke-94. Beriman berdasarkan malaikat itu adalah wajib. Wajib kita beriman. Kita takkan nampak malaikat. Sebagaimana kita tersentuh dulu ni, wa qaluhu malaikatihi bada'a bil malaika qabla rusul wal kutub li'annahum alam ghaibi. Kerananya malaikat ini adalah alam yang ghaib, alam yang tak nampak tuan-tuan. Tak ada orang yang nampak malaikat. Tuan-tuan, itu alam ghaibi tu. Sebab itulah dikaitkan dengan kalimah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, kerananya li'annahum 'alam ghaibi, tidak pernah kita nampak akan malaikat. Fal malaikatu la yadhhiruna bil hissi illa bi idznillahi 'azza wa jalla, malaikat kecuali apabila Allah izinkan untuk malaikat tersebut untuk menunjukkan dirinya. Ha, tuan-tuan, bila Allah kata hang ni, contoh
Tunjuk diri hang kepada orang lain, kata hang. Mereka kena buat sebab mereka la ya'sun Allah. Mereka tidak pernah ingat akan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma tu'maru. Mereka akan buat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kita tengok dalam peristiwa Isra' ini, bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, apa yang berlaku? Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupa yang sebenarnya, menggigil Nabi Muhammad. Ketika itu juga hadis yang kedua ini mengajar juga kepada kita, dan bagitahu seorang pemuda yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana bismillah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata hang tak payah duk pergi dengan rupa yang benar, dia takkan dengan rupa yang benar. Tuan-tuan, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa hum la yahtajuna ila akli wa syarab. Dan malaikat-malaikat ini sifatnya tidak memerlukan kepada makan dan juga minum. Dia tak ada sifat macam kita, tuan-tuan. Kita makan dia ke? Ya betul. Kita minum dia ke? Betul, tuan-tuan. Itu nama benda manusia. Malaikat ni tak makan, tak minum. Tuan-tuan, habis tu yang lebih tak kat tempat ni, tempat ni, tempat ni, tiba-tiba hilang dulunya. Hak tu tu nama dia. Oh, dah tahu nak kata lah, tuan-tuan. Dia tak macam-macam, tolong hilang. Dia pun kata. Tuan-tuan, itu bukan yang malaikat, tuan-tuan. Itu orang lain. Dah kawak dia jadi tu. Waqad khalaqallahu malaikat minan nur. Allah menciptakan malaikat ini daripada cahaya. Dah tengok dah dulu ni, tuan-tuan. Bahawa sangat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana Nabi SAW menerangkan khuliqatil malaikat itu min nur, Allah Ta'ala menciptakan malaikat ini pada cahaya. Cahaya bagaimana? Wallahu Ta'ala alam. Nah, itu cara dia. Baik, tuan-tuan, ke Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka beriman pada malaikat ini, dia berkata kepada kita awalnya adalah beriman kepada al-imanu bil asma'i min a'min man a'lamana asma'ahum. Beriman pada para malaikat ini dengan cara kita beriman dengan nama-nama mereka yang mana kita mengetahuinya. Misal, dia kata, contohnya an-nu'mina bi'anna hunaka malakan ismu Jibril. Jadi, kita tengok ada dulu ni. Beriman pada malaikat, dekat sana tu adanya malaikat yang bernama Jibril. Yang kedua, beriman pada malaikat ini adalah dengan kata an-nu'mina bima lahum min a'mal. Beriman dengan apa yang telah pun diperintahkan kepada mereka untuk mereka melakukannya. Jibril untuk menurunkan wahyu, dia kata dalam ni. Mikail untuk menurunkan apa dari mata rezeki wan nabat ayat nabatil ardi, dan menumbuhkan apa dia ni pokok-pokok tumbuhan dan juga sebagainya. Israfil adalah dikatakan adalah untuk apa dia ni apa meniupkan sangkar-sangkar kala. Tuan-tuan dan puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ketika inilah dikatakan kepada kita beriman pada semakan kali adalah wajib. Malaikat jadikan pada cahaya, dan kita tengok dah tadi ni tidak ada lelaki dan tidak pula perempuan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dalam surah Tahrim tadi, ayat yang ke-6 menjelaskan kepada mereka ini, mereka taat kepada Allah. Ya, tuan-tuan, itu tentang malaikat itu. Malaikat patuh menjalankan tugas yang telah ditentukan. Malaikat adalah banyak, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ruban, Malik, Ratil dan juga Afir. Disebut di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama-nama malaikat yang anak-anak kita duk nyanyi tu, tuan-tuan. Dan malaikat ni ada apa-apa semua pakat nyanyi, tuan-tuan ni. Rupanya disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, dikatakan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi SAW menyebut nama Jibril, Mikail dan juga Israfil. Ketika mana solatul lail, waktu mana solat malam, Nabi SAW berkata, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Di sini disebut tiga nama oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan juga perempuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala silihan. Jibril, dia ada tugas hadiah. Tuan-tuan, lagi pada Mikail ada tugas hadiah. Dia kata kepada kita, wal hikmah min hadza, kenapa dia sebut tiga nama ni? Dia kata anna kullu wahidin wa minhum wakil bil haya, kerana setiap pada Jibril tadi, Mikail tadi, Israfil tadi ini adalah mewakili kehidupan.
Tuan-tuan, dia kata lagi tu. Nah, Tuan Jibril, dia kata tugasnya adalah untuk wahyu. Wa huwa hayatul qalbi. Adalah untuk menghidupkan hati-hati, tuan-tuan. Itu tugas Jibril tu. Mana kata ada kaitannya dalam kehidupan. Lagi, dia kata kepada kita. Kama qala anza wa jalla, wa kathalika awhayna ilaika ruham min amrina. Dalam surah Syura' ayat ke-52. Itu adalah tugas Jibril AS. Yang kedua, disebut nama Mikail. Ada tugasnya. Mikail huwa muwakkil bil qatri wan nabat wa wahayatul ardh. Dalam kehidupan kita ini ada juga kaitan dengan malaikat yang namanya Mikail. Mikail itu tugasnya adalah untuk menghidupkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik. Wa Israfil adalah untuk meniup sangkakala huwa hayatun nas wal hayatul abadiyah, dan juga hayat ataupun kehidupan manusia dan juga kehidupan yang abadi nanti ini. Jadi tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukan setakat itu lagi, ada lagi malaikat-malaikat lain yang mana telah pun disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bila mana kita bangun daripada tidur, ada kata dengan malaikat lain ni, wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fi. Surah Al-An'am yang ke-60 ni. Wa qala 'azza wa jalla lagi dalam surah Az-Zumar yang ke-42 menerangkan kepada kita adalah tugas-tugas malaikat tadi. Jadi dia tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dia kata kepada kita, ya, dalam ini terang jugalah dalam ni, dia kata Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mikail tugasnya untuk membahagikan rezeki. Israfil adalah tugasnya meniup trompet pada hari kiamat nanti, sangkakala ni tuan-tuan. Israel adalah tugasnya untuk mengambil nyawa. Tuan-tuan, semua ada kata kehidupan kita ni tuan-tuan. Nama-nama Israel tuan-tuan, malaikat yang paling digerungi. Tuan-tuan, dia kata kita pun takut dengan malaikat Israel tuan-tuan, tapi kita tak nampak malaikat Israel tu lagu mana cara dia, muka dia dan juga sebagainya. Kalau kita nak bandinglah, kita bandinglah tuan-tuan. Kalau kita nak bandinglah, kalau kan kita nak banding siapa yang paling gerut, tuan-tuan, malaikat Israel ke ataupun malaikat yang jaga pintu neraka, siapa paling gerut tuan-tuan? Tentang nak kata, dia buat pancian sama tuan-tuan. Siapa nak kata? Tentang nak kata. Tuan-tuan, sebab ini adalah tugas-tugas malaikat. Baik, dia kata lagi. Mungkar juga nasir adalah penyoal orang-orang yang mati dalam kubur. Ridwan adalah penjaga syurga. Manakala Malik adalah penjaga neraka. Raqib dan juga Atib. Keduanya menulis amal bagi manusia yang baik dan juga yang jahat. Mengenai kepatuhan para malaikat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surah An-Nahl. Ayat yang ke-49 hingga 50. Tuan-tuan, tadi surah Tahrim, ni ada pula yang kedua dalam surah An-Nahl 49 sehingga 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yaqafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat tadi akan melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka. Beza dengan cerita tuan-tuan. Macam tadi dalam surah Tahrim, Allah kata kepada para malaikat tugasnya illa ya'sunallah, mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, tak pernah langgar arahan Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan kita tuan-tuan, beza. Kita dah maju dah dulu ni. Waktu mana kita tengok rukun Islam, tuan-tuan, sembahyang tuan-tuan, dia kata apa dia dalam kitab-kitab ni tuan-tuan ni, dia kata apa dia, perintah hanya tinggal perintah. Tuan-tuan masih lagi ingat perintah, hanya tiga perintah tuan-tuan ni. Dia tahu kata tu perintah tuan-tuan, tapi dia tak mahu nak buat tuan-tuan. Dia juga kata kita-kita ni tuan-tuan, bahawasanya kalaulah orang-orang ini menjaga akan sembahyangnya, maka segala masalah masyarakat ini akan selesai. Baknu tuan-tuan, tapi tak mahu nak buat apa-apa. Sebab itu sifat manusia. Beza dengan malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ini seorang makhluk yang paling taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia. Manusia bila kata semayang, semayang tak? Tak. Ada yang semayang, ada yang semayang. Sukar zakat, zakat tak? Ada yang keluar, ada yang tak keluar. Tutup orang. Contohnya, tuan-tuan, kalaulah semua manusia tuan-tuan bersifat seperti malaikat tuan-tuan, aman dunia kita tuan-tuan. Tapi tak upaya, sebab manusia ni dia ada nafsu tuan-tuan. Macam semalam lah tuan-tuan, dia buat kepa pergi tangkap dua pasang tuan-tuan ni. Haji Jo, dia pun tak tipu kat Haji Jo pun semalam. Dua pasang ditangkap tuan-tuan.
Bukan jauh tak mana tu, bukan area ni lah tuan-tuan ni. Tapi bukannya apa sungai mulu. Tuan-tuan, tapi nak buat korea. Bah, nak orang nak. Kok dekat ni lah, kok dekat ni tuan-tuan. Dan tangkap dua pasang tu. Habis tadi main, lepas kata rehat. Main Zat, yang tangkap tu pula ada anak dah. Hak perempuan pun ada anak dah, lelaki-lelaki pun ada anak dah. Tuan-tuan, main dengan kawan dia. Dia kata, mana mak, mana ayah. Dan dia pun tak habak pun, kata suruh main dengan mak dengan ayah. Oh, ayah tu panas langsung lah saya pun lah. Orang tanya bagi lelok. Jawab bagi lelok lah, ayah tunjuk wajah pasal mak. Tuan-tuan, nak rakam, rakam lah, tak ada masalah lah kata. Dan, ok, kalau macam ni, saya tunjuk kat kuasa saya. Saya nak nombor telefon ayah kamu. Sila bagi kesama kepada saya. Ha, muka dia lain. Dia main dengan kawan lah, yang perempuan tu. Main dengan kawan lah. Tuan-tuan, main dengan kawan ni tuan-tuan. Perempuan tu ada anak lah. Eh, geram lah kadang-kadang kita tengok. Walaupun aku tak kenal hang ni macam mana ni bukan sebagainya. Tapi atas dasar Islam tu, rasa geram tuan-tuan tu. Sungguh, hang dah ada anak dah. Dia bisa kahwin dah. Dia hang tu pergi duduk dengan laki-laki tu pasal apa? Kahwin je lah. Dia kata, pak tak bagi. Pak tak bagi bukannya alasan nak buat macam tu. Tuan-tuan, baik kali tak, minta kerja sama pada saya, cakap elok lah, cakap elok. Minta kerja sama pada saya, nikah saya ni, ya, dalam langkawi pun adalah beli, maka saya minta nombor ayah kamu. Nak sembah dengan ayah kamu. Mula-mula tu, ha, dia kata apa dia, ayah saya tak pandai bawa kereta. Saya tak minta ayah kamu main jabat. Saya kata balik. Saya tak minta ayah kamu main jabat, saya cuma minta nombor telefon ayah kamu sahaja. Tuan-tuan, dia pun berat nak bagi. Kak, tolong bagi Zat. Kan, kalung, bagi Zat kalung. Jangan buat macam ni kalung. Saya minta elok-elok ni. Kan, minta elok-elok, kau kerja sama Zat. Dia pun bagi. Tibur. Ni encik ni ke? Ya, minta maaf lah ganggu ni jabat agama ni. Ya, tak apa. Kenal tak anak nama sekian. Orang kenal ni tak. Kan, awak buat siapa ni? Tak, ni nak abang ni jabat agama tangkap mereka semalam. Tak kata apa orang tua tu. Kan, tak kata apa. Duk dia bawak. Hello, ni encik ni ada. Macam tergamam tu. Kan, selamat. Ni encik duk lah. Saya duk ni ti. Oh, dia kata. Nah, lepas tu saya nak buat apa ni? Nak abang kat pakcik lah. Kan, anak pakcik ni. Kena tangkap pas malam dengan pejabat agama. Duduk dengan seorang lelaki. Kata. Kan, jika minyak tangkap lah. Nak abang pada pakcik lah. Kok balik dia buat muka dan juga sebagainya. Nak abang kat pakcik lah. Sebab kami kena buat macam ni. Kata dekat dia. Kan, nak kena masuk mahkamah. Kena dakwa dan juga sebagainya. Yang tu kami paksa buat pakcik lah. Ada. Sebab anak pakcik dah buat kesalahan dah. Memang telah pun ada dalam undang-undang. Kami kena buat benda lagu tu. Tuan-tuan, lepas tu apa yang berlaku? Nah, dia kata habis tu, apa nak buat macam mana ni? Dia kata, lah ni pakcik tanya anak pakcik tengoklah. Nah, sebab saya tengok pun, kalau duk biar pun, kata tak apa nak elok. Pakcik sembang nak elok dengan anak pakcik, kalau nak pergi nikah lah pakcik. Oi. Kata sehari ni, bila kata tak nikah, mai duk balik dengan laki-laki ni, kami kena pergi juga, tak pasal-pasal. Dua kali kena. Jadi, ini nak bagi saya masalah ni, pakcik sembang nak pergi elok, kata kalau nak nikah, buat cara nak nikah, kalau sangkut, main jabat gama, main jumpa dengan kami akan tolong bagi. Tuan-tuan, tak boleh buat macam tu. Tuan-tuan, tu dah manusia tu. Maksiat ni suka buat semua, tuan-tuan. Malam-malam pergi ronda kat ujung airport tu ada 2 biji, mereka ada abang. Tuan-tuan, pukul 2 pagi. Dia buat apa, tuan-tuan ni? Kadang kita heran tu bukan pelancong lah, pelancong. Orang lah kawin tak buat lagu tu. Tuan-tuan, heran kita. Jalan yang halal dah ada-ada. Jalan yang benar pun dah ada-ada. Yang gagah juga nak langgar hukum hakam Allah ni pasal apa? Kadang-kadang kita fikir tak terpuyuh, tuan-tuan. Depan ni dah ada dah. Jalan Allah buka bagi elok-elok dah. Gagah nak kona masuk kau lain. Umpama tuan-tuan, kita duduk ni, depan kita ni, contoh macam ni lah kita buat ibarat. Umpama depan kita ni adalah syurga tuan-tuan. Syurga depan hang dah, tiba-tiba hang kena masuk ke neraka. Pasal apa? Oh, tuan-tuan, bukan marah kat tuan-tuan, jauh. Tuan-tuan, buat peringatan bersama tuan-tuan ni. Manusia tu sifat dia. Beza dengan, yang katakan sebagai, apa dia ni, malaikat. Esok main belah semasa. Hak tangkap semalam, hak tu mudah. Tuan-tuan, mudah. Tengoklah esok saya nak buat apa. Saya silap, abang kita kat kolej dia, tenang keluar. Tuan-tuan, abang lagu tu lah tuan-tuan. Ha, tengoklah dia esok ni, tak tahu nak kata. Kerana geram tuan-tuan. Abang tak mak nak makan McDonald's. McDonald's pak masuk cik-in. Tuan-tuan. Kan, sahabat tahu ni, apa dia ustaz, macam mana ni, apa dia pun? Oh, dia pun habak kat mak dia, kata keluar ustaz, nak makan McDonald's. Ha, McDonald's faham lah, benda-benda apa tu, situ lah tu. Ha, lepas tu tahu mana aku, kami pergi dapat aduan, pergi tengok ada dalam tu. Check-in, buat aku 2 pagi makan McDonald's celah mana?
Tuan-tuan. Nah, baik, kata si Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kajian dan faedah aja. Nah, nampak kata jabat gambar bak aja. Ha tu yalah, boleh tak tu. Nah, baik. Maka dekat sini ni dia kata kepada kita bahawasanya malaikat ini tidak pernah sombong dan juga malaikat ini patuh dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Baik, selanjutnya mengenai kegembiraan dan juga syafaat setiap untuk permohonan keampunan malaikat kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu al malaika alla takhafu wa la tahsanu wa abshirul jannah وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami, innal ladzina qalu, mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka akan tetap teguh atas landasan Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka istiqamah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalul malaikatu, maka nescayalah ke atas mereka malaikat-malaikat akan berkata kepada mereka, akan turun, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kamu rasa sedih, janganlah kamu rasa takut. Tuan-tuan, orang yang melakukan kebaikan ni tuan-tuan, malaikat doa macam tu, jangan takut, jangan sedih, wabshiru bil jannati, maka kamu bergembiralah bahawasanya syurga itu disediakan untuk kamu, allati kuntum tu'adun, disediakan untuk kamu, kata dalam ni tuan-tuan ni. Baik, nahnu awliya, kami lah penurus-penurus kamu dan kehidupan dunia dan juga di akhirat. Fusilat 30 hingga 31. Tuan-tuan juga perempuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak mana dia tu? Tak tunggu Zat. Dalam kitab ni juga tuan-tuan, dia dah menerangkan kepada kita bahawasanya, mana dia? Diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, nah, dan tafsir Al-Qutrubi dia kata dalam ni, tafsir surah An-Nur ayat 36. Sayyidina Anas bin Malik berkata, man asraja sirajan fi masjidin lam tazalin al-malaikatu wa hamalahu al-masajidi yastaghfiruna lahu ma dama fi dhalikal masjidi bau'ahu. Tuan-tuan, apa maksud dia? Maksud dia, Sayyidina Anas bin Malik ini berkata, tuan-tuan, sesungguhnya man asraja sirajan, siapa-siapa yang menyalakan lampu fil masjid, di masjid, siapa-siapa yang bagi menyalakan lampu di masjid. Oh, dia berkata, Raja Atik ini sonok. Tak, nah, bukan tu maksudnya, siapa-siapa saja. Tuan-tuan, nah, siapa-siapa saja. Baik. Yang menyalakan lampu di masjid, lam tazalil malaikatu, maka para malaikat akan sentiasa. Sehingga macam mana ni? Wahamalahul masajid, dan juga penjaga masjid itu, yastaghfiruna lahu, akan memohon keampunan baginya. Malaikat, tuan-tuan, malaikat akan mohon keampunan bahawasanya dia ini telah pun menjaga masjid dan juga telah pun memberi lampu kepada masjid untuk dia bercahaya. Tuan-tuan, baik. Madama fi zalikal masjidi daw'ahu, selagi mana masjid itu masih lagi ada akan cahayanya. Tuan-tuan, kan, yang ni kita beri peringatan lah tuan-tuan, peringatan kepada kita ni. Kan, di sini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawasanya siapa-siapa yang menyalakan lampu di masjid, sentiasalah para malaikat dan juga penjaga masjid itu memohon keampunan bagi baginya, bagi orang yang duk buka lampu ni tuan-tuan. Kan, kadang-kadang kita nak main buka lampu ni, kadang-kadang tak dan. Contohnya, kan, tak ada, tengok-tengok lampu menyala dah. Maka cara kita ni tuan-tuan, bukan setakat nak buka switch je tuan-tuan. Contohnya, maka tak dan nak buka switch, orang buka dah. Kita pun kata, hui, itu contoh macam tu lah. Kan, pakat bumbu nak buka switch. Kita tak boleh tuan-tuan buka switch, bagilah duit ke dalam tabu masjid. Tu cara dah. Tuan-tuan, selagi mana duit kita tu masih lagi menyalakan lampu masjid ini, maka ketika itulah, yastaghfiruna lahu, malaikat tadi akan minta ampun kepadanya. Kita duduk dalam kubur tuan-tuan, dengar mana ni? Madama fi zalikal masjidi daw'ahu, selagi mana masjid itu masih lagi ada cahaya. Makna kata, selagi masjid ini diimarahkan tuan-tuan, dah lama dah meninggal dunia dah, tetap akan ada kebaikannya tuan-tuan. Tu jangan rugi tuan-tuan ni.
Kalau nak infak untuk masjid tuan-tuan, takkan rugi tuan-tuan. Sungguh. Ada sangit, bagi sangit. Ada lima ringgit, bagi lima ringgit. Ada sepuluh ringgit, bagi sepuluh ringgit. Tak ada apa. Bagi sikit. Takkan tak ada apa tuan-tuan. Tuan-tuan macam tu. Kan? Kita tiba-tiba tak tahu nak mati bila. Tiba-tiba mati. Mana tahu tiba-tiba mati. Siapa yang tak nak mati bila tuan-tuan? Kan baru-baru ni apa layak tu. Sembilan beranak pergi. Tuan-tuan, mereka pun tak tahu kata nak mati macam tu. Tuan-tuan, sebab tiba-tiba macam tu. Tiba-tiba macam tu. Kan? Jadi tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati, tiba-tiba dalam kubur. Tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Maka ketika itu, yastaghfiruna lahu. Mereka tadi ini, yang mana mencahayakan majlis ini, malaikat akan minta ampun kepada mereka. Untung tak kita? Untung, tuan-tuan. Ya? Jadi, nah, itu adalah sebab sikitlah tuan-tuan. Nak abak kepada tuan-tuan, bahawasanya, di dalam ini juga dia berkata kepada kita, malaikat akan minta ampun kepada kita. Tuan-tuan juga puan-puan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Mukmin ayat ke-7 sehingga ayat ke-9, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tuan-tuan, Allah kata ni, alladzina yahmiluna al-'arsy, mereka-mereka yang menanggung aras Allah. Macam mana aras Allah? Allahu Ta'ala alam. Tuan-tuan, kaifiat dia kita tak tahu macam mana. Imam Malik pun kata macam tu tuan-tuan. Jangan dia kata Allah ni macam ni, macam mana ni. Ada. Itu bukannya label kita tuan-tuan. Nah, wa man hawlahu, dan mereka yang berada sekelilingnya beribadat, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka memuji Tuhan mereka. Siapa ada mereka tu? Para malaikat tadi lah. Ada malaikat yang tanggung aras Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang nak beribadat, ada malaikat yang nak puji Allah Subhanahu wa taala. Lagi wa yu'minuna bihi, mereka percaya kepadanya, wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan mereka. Rabbana wasi'at kulla shay'in rahmah. Tuan-tuan, yang tu, dah tengok tu. Kan, kata beriman tuan-tuan. Orang-orang beriman ni, malaikat ni, dia ampunkan, minta ampun pada mereka. Kembali pada perkataan iman. Al-tasdiqu bil-qalbi, wal-ikraru bil-lisani, lagi pada wal-amal bil-arkani. Imam Syafi'i kata. Tuan-tuan, naik Imam Syafi'i kata. Beriman itu dengan hati, percaya dengannya. Kemudiannya ulang balik. Nah, berikrar bani ikrar dengan lisannya. Kemudian buat apa yang telah pun diperintahkan dengan rukun-rukunnya. Maka itu adalah iman. Bukan cakap apa yang kita kata sahaja. Tuan-tuan, kita kata lagi. Hasan Basri, Imam Hasan Basri juga kata bawah itu tuan-tuan, bukan surat 92 tadi ini. Dia kata apa dia? Al-iman ulaysa bitakhallin. Iman ni bukannya perhiasan mata-mata. Tuan-tuan, luar dia kata. Dalam tak kata, tak boleh juga. Tuan-tuan, jadi ini ada dalam tu. Maka dekat sini ni, orang-orang yang beriman akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana para malaikat meminta ampun kepadanya. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, engkau telah wasi'at, telah meluaskan, telah limpahkan kulla syai'in rahmah. Kulla syai'in rahmah. Tiada itu dengan rahmat dengan pengetahuannya. Maka ampunkanlah mereka. Faghfir lilladzina tabu, mereka yang bertaubat itu dan menurut jalan engkau, terpilihlah mereka pada azab neraka. Siapa yang minta tuan-tuan? Malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, tapi kita tak nampak alam malaikat tu buat macam mana. Tuan-tuan, ni Allah alam ghaibi. Allah cerita dia dalam Al-Quran. Tuan-tuan juga kata Allah Subhanahu wa taala selihat, maka lagi kita ceritakan kepada kita ketika mana malaikat minta ampun pada orang-orang beriman. Insya-Allah kita ke semua Allahumma amin. Maka ketika itu, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtuhum wa man salaha abaihim. Sampailah hadis kita baca tuan-tuan dalam ni, dia kata apa dia? Dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal. Engkau telah berikan, janjikan kepada mereka dan kepada siapa-siapa yang baik pada bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka, keturunan-keturunan mereka. Dan sesungguhnya engkaulah yang gagah dan juga yang bijaksana. Antal azizul hakim.
waqihimus sayyi'at, dan selamatkanlah mereka daripada kejahatan. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca betul fahamlah tuan-tuan ni, kerana orang yang engkau selamatkan daripada kejahatan pada hati-hati itu, sesungguhnya bererti engkau telah rahmati dia, dan yang demikian itu adalah kejayaan yang huwal fawzul azim, kejayaan yang amat besar. Tuan-tuan, amat besar bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman pada malaikatnya, beriman dengan segala-galanya, maka ketika itu iman adalah tidak sia-sia. Ada lagu Rehan kata apa dia? Iman tidak boleh diwarisi. Betul tuan-tuan? Betul. Tunggu. Pak cakap pang 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 pang, ceramah sana kuliah sini, ceramah sana kuliah sini, mai kat anak macam apa? Ada tuan-tuan, na'udzubillah. Saya pun ada anak tuan-tuan, takut juga tuan-tuan ni. Takut. Tapi tuan-tuan, kesedahan kita ni macam mana ni tuan-tuan? Memang iman tidak diwarisi, tidak boleh diwarisi. Tetapi bagaimana persiapan kita untuk meninggalkan kepada anak-anak ni tuan-tuan? Memang kita akui iman tidak boleh diwarisi, tetapi kita boleh mengajar anak kita itu agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batulah surah Tahrim tadi beritahu kepada kita ni, adibuhum wa'allimuhum, ajarkanlah mereka, engkau bagikanlah mereka itu akan ilmu. Maka ketika itu tuan-tuan, kita tengok apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berajak anak-anak ni bagaimana step dia tuan-tuan. Nah, nak abang kata cerita pada beriman pada malaikat, dia tak faham benda tu benda apa. Tuan-tuan, setiap kali tanya kita balik, malaikat tu duduk di mana? Abah, jahanam kita nak jawab macam mana? Tuan-tuan, nak macam mana? Anak-anak tanya abang, apa Allah tu macam mana? Dia duduk di mana? Abah, jangan kita tuan-tuan, jangan. Kan? Malaikat tu, ada malaikat ke? Ada. Mana ada? Adik tak nampak pun. Jahanam kita tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan, ajak mereka tu tuan-tuan. Yang macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada kita, "Alimu auladakum as-salah," ajakkanlah anak-anak kamu kena sembahyang dulu. Bila dia kena sembahyang dulu tuan-tuan, wahum sab'an, ketika mana umur 7 tahun ni tuan-tuan ni, hal ini semua akan clear. Tuan-tuan, kena sembahyang dulu. Tuan-tuan, ni tak kita ajak anak, contohnya lah. Tak salah nak ajak anak boleh. Tapi cara yang paling terbaik, macam mana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, anak-anak nak main masjid, contohnya. Tak apa lah, main. Tuan-tuan, jangan halang dia. Jangan halang. Dia kalau melampau dah, halang juga lah. Tuan-tuan, bukan buat apa. Orang lain duduk sejuk, dia buka kain kawan duduk jahanam. Dia buat apa tu? Tuan-tuan, duduk gagal-gagal buat semua, dah lah tak pakai apa dalam. Contoh macam tu lah. Ha, itu tu kena peringat dia, tarbiah dia balik tuan-tuan. Dan ketika itu kata Nabi Muhammad SAW, ajak anak-anak umur 7 tahun akan semayang. Wa'ribuhum, kalau mereka tak mau juga semayang, pukul, kata Nabi Muhammad SAW. Bila umur dia? 10 tahun. Tuan-tuan, pukul untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Beza. Pukul untuk menghukum dengan pukul untuk mendidik, beza tak? Beza. Tuan-tuan, pukul untuk mendidik kasih sayang, ibadah tak kata padah, dia main tu tuan-tuan, tak tahu kata padah. Beza dengan nak hukum tu tuan-tuan. Sebab nyawa air, nyawa-nyawa ikan budak tu tuan-tuan, dia bagi puas hatiku. Ha, anak tu dia. Tuan-tuan, bukan macam tu cara dia. Ya? Maka tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka inilah kejayaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada malaikat, kerana malaikat ini akan minta ampun pada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka yang ke-97. Nah. Ha, lagi 3 minit kita berhenti tuan-tuan. Saya rasa lama tuan-tuan, ke-9 baru nak isyak. Tuan-tuan, lama tu. Tak lipi tuan-tuan. Ya, kuliah semua lagi tak lipi. Ya, lah kata kita tak apa lah, kita tengok lah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ini tu peringatan untuk kita lah. Kan, kadang-kadang Allah nak uji kita. Aku bagi kat hang ni. Kan, apa dia ni, waktu maghrib lambat, hang nak buat apa? Contohnya, kan, 7:40 baru buat masjid, takkanlah nak masuk waktu maghrib, takkanlah hang tak boleh nak main ke masjid. Tuan-tuan, cara dia macam tu lah. Kan, kita tengok hikmah di sebaliknya. Maka, yang ke-97, kita pernah beriman dengan apa malaikat, yang ketiga yang beriman dengan kitab-kitab Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebelum saya
apa baca tentang yang kesemua ini beriman pada sekalian kita, maka kita tengok hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil hadis ni dan kita baca insya-Allah. Dalam ini yang Nabi beritahu kepada kita ni tuan-tuan, walaupun hadis ni adalah statusnya adalah dhaif. Dhaif ni kita boleh buat amal tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah fa'aqbilu ma'dabatuhu mastata'tum," kata Nabi. Sesungguhnya Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran, kita ada kitab Taurat, Zabur, Injil, pelengkap bagi tiga kitab tadi adalah Al-Quran. "Inna hadzal Qur'an," sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan jamuan Allah Subhanahu wa taala. "Qabbalu," maka sambutlah, terimalah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidangan Allah ini, "mastata'tum," yang mana kamu berkemampuan untuk terima dengan cara yang baik. Mana kata pada tuan-tuan, jangan tinggal langsung. "Mastata'tum," yang mana kamu mampu buat, buatlah tuan-tuan. Tu kata Nabi tu. Nabi tak paksa kita tuan-tuan, yang mana kita mampu buat, buatlah. Terima hidangan pada Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. "Inna hadzal Quran hablum hablullah," sesungguhnya Al-Quran ini merupakan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. "Wan nurul mubin," dan juga merupakan cahaya yang amat jelas, yang amat nyata. "Hudan linnas wama yadatu minal huda wal furqan," kata Nabi, Al-Quran ini adalah tali hubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Quran ini merupakan cahaya yang amat jelas. Tuan-tuan, "wasyifaun nafi', dan juga merupakan penawar yang paling bermanfaat," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubat, tuan-tuan. Quran, Quran. Ya, jangan pula kata kalau kita pergi hospital baca tak ada tu nak ikhtiar juga. Tuan-tuan, tapi syifa itu ada pada Al-Quran. "Wasyifaun nafi', maka Quran ini adalah penawar yang bermanfaat. Aismatul liman tamassaku bihi," baginya siapa-siapa yang memegang, siapa-siapa yang pelihara Al-Quran itu akan dijaga oleh Al-Quran sendiri. "Wan najatu liman ittaba'ahu," dan orang yang berdampingan dengan Al-Quran akan sentiasa berjaya. Siapa kata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "La yaziru fa yasta'ti," maka dia tidak pernah akan rasa letih dan juga sebagainya. "Wa la yu'awiju fa yuqawwim," yang mana bengkok-bengkok pun akan diluruskan dengan Al-Quran. Oh, ki dia tuan-tuan, pegang Quran bagi elok. Tuan-tuan, pegang Quran bagi elok. Yang mana bengkok-bengkok dalam hidup pun tuan-tuan, bila kita baca Quran bagi elok tuan-tuan, Quran akan bawa kita. Tu yang kata "wan najatu liman ittaba'ahu." Siapa-siapa yang pegang Quran ni tuan-tuan, yang mana kehidupannya bengkok-bengkok pun, dia patah balik pada Quran, akan dizuruhi balik. "Wala taqabadi ajaibahu," dan tidak akan berkurang sama sekali akan keajaibannya. Mujizat Quran akan kurang tak? Tak. Pasal apa? "Inna nahnu nazzalna alaika zikra wa inna lahu lahafidun." Dalam surah pagi Jumaat pun kita ada baca. Tuan-tuan, memang kita ada buat benda tu. Allah Ta'ala yang menurunkan Quran dan Allah yang akan menjaga. "Wala yakhluqu man kathratir raddi," dan tidak akan cacat, tidak akan tempang, tidak akan kurang sedikit pun kalau ramai yang tak ikut akan Al-Quran. Al-Quran sempurna tuan-tuan ni. Hang tak mau ikut Quran, maybe tak ada kesan apa pun. Tapi hang tahu ni. Aduh, baik. "Utluhu fa inna Allah ya'jurukum ala tilawatihi," maka bacalah Al-Quran. Macam malam semalam kan, ada kuliah Ustaz Zahir kan, Imam Masjid Al-Hana. Aduh, untuk tuan-tuan 197 berkuat puasa dah, Ustaz Zahir adalah Imam Masjid Al-Hana Quraish Quah. Tuan-tuan, jadi dia imam dekat sana. Dia main ajar Quran. Tuan-tuan, "Utluhu," kata Nabi, "maka bacalah akan Quran." "Fa inna Allah ya'jurukum ala tilawatihi," Allah Ta'ala akan menganjari ke atas orang-orang baca Quran itu sendiri. "Kullu harfin asyara hasanatin," dengan satu huruf 10 kali kebaikan. Tuan-tuan, "wala amma inni la aqulu lakum alif lam mim harfun walakin alif wa lam wa mim harfun." Nah, aku tak katakan alif lam mim itu satu kalimah, bahkan alif itu satu kalimah, lam itu satu kalimah, mim itu satu kalimah. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, nah maka itu adalah kelebihan yang ada pada Al-Quran. Jadi ya tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Nanti kita juga akan tengok dekat sini ni tuan-tuan, bila mana Allah beritahu kepada kita ni macam-macam lah. Nah, dalam surah Al-Baqarah 213 pun ada sebut, kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Ni Allah beritahu kepada kita ni tuan-tuan, setiap umat ini adalah akan ada kitab baginya. Contohnya nah Ibrahim, apa Daud, apa ada contoh-contoh tadi ni, nah dengan Zabur juga sebagainya. Maka dekat sini tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala, sekalian kita akan baca nanti ini berkenaan dengan yang ketiganya, muka surat ke-97, beriman kepada segala kitab insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun sekarang ni kita dah tahu dah, tapi insya-Allah bagi mereka untuk kita, dan ada lagi satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dah bagi tahu kepada kita apakah yang kita akan dapat andai kata kita berdampingan dengan Al-Quran. Jadi ini kita akan dapat pahala. Yang ini apa pula? Nah, nanti kita akan tengok nanti ini dengan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya rasa cukuplah sampai sekali dulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan insya-Allah buat kita kesemuanya. Peringatan untuk diri saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan Allah dengan kita mempelajari hukum-hukum dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun, kita minta maaf, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah panjangkan umur kita dan kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk kita melakukan ketaatan, dan juga Allah berikan kesihatan yang baik untuk kita melakukan lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rasa letih untuk kita mai ke masjid, kerana ini adalah langkah-langkah yang baik untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azhi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wa liwalidina wa rahmuka kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarrata bil ma'suma. Rabbana aftah bana wa bana qawmina al-haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah بنا رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.